Basri Gresik. Di sini kita bersama dengan para alumnus MTsN 88 dari ini kemarin dipanggil Salita the Angel. Perjalanan lanjut menuju ke jalur makam Sunan Giri. Kita lihat wajah-wajah para peziarah. Kena BPJS. Yang pijat sementara. Kau, Mas Yasin, berapa kali sudah kesini? Berkali-kali. Gak bisa ngitung ya. Jari kaki, jari tangan lebih ya. Oke. Kesannya yang paling berkesan di sini apa, Mas? Alhamdulillah ya, ketika naik tangga. Ketika naik tangga. Sambil baca solawat. Sambil. Berapa itu jumlah tangganya, Mas? Yang itu. Ada sekitar 970. Oh, iya. Kemeruh itu namanya. Kita lanjut ke makam Sunan Giri. Ya, ya. Yang mau belanja boleh. Kawasan makam Sunan Giri ada himbauan wajib pakai masker, jaga jarak, durasi berziarah maksimal 15 menit. Udah rencana mau berapa menit? 15 menit sesuai anjuran. 15 menit. Mbak Khalifah mau 15 menit. Oke. Oh, cukup. Cukup. Kali ke sini. 3 kali. 3 kali ya. Yang paling berkesan apaannya, Mbak? Ngos-ngosannya. Oke, lumayan membakar lemak ya. Iya. Oke, semuanya protokoler dulu. Ya. Ini. Nih. Copot sandal. Di dalam makam Sunan Giri ya. Sunan Giri ada di dalam sana. Sekarang sedang memimpin ziarah ya. Isi buku untuk sedekahnya di Sunan Giri. Rame Pak Lebaran? Ya, alhamdulillah mulai hari Minggu kemarin. Mulai hari Minggu nggih. Dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Tangerang sudah datang. Oh, sudah dari luar-luar Jawa nggih sejak ini. Mulai Malang sudah datang. Nggih. Berarti Lebaran hari ketiga. Iya. Sudah bisa nggih. Kelas 88 Bangil, kelas. Nggih. Boleh tanya Bapak namanya sinten? Nama Bapak Solihin. Pak Solihin, udah berapa lama di sini, Pak? Ya sudah ya mulai. Pak Solihin dulu ada Pak D. Ya dulu waktu masih kecil masih di sini. Oh, di sini. Ya, tapi emang dari sama sini. Sama Bapak saya. Terus saya ada perusahaan yang keempat. Keempat nggih, turun temurun memang di sini nggih. Terima kasih Pak Solihin atas waktunya ya. Salam kenal, saya Samsul Huda dari Bangil nggih. Alumni Tsanawiyah 88. Terima kasih Pak Solihin. Sembah nuwun nggih Pak Solihin.